Halo semuanya, kembali lagi bersama aku. Di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian perbandingan dari kompor Fire Maple FMS 116T dan kompor BRS 3000T. Keduanya adalah kompor mendaki gunung yang ringan. Kedua kompor ini termasuk di kompor yang paling murah, harganya itu sekitaran di bawah 500.000. Dan juga banyak dijual di Indonesia. Banyak kompor seperti ini, tapi harganya lumayan mahal. Kompor ini termasuk kompor best seller di kalangan pendaki ultralight. Ini adalah bentuk kedua kompornya. Kalau teman-teman mau lihat perbandingannya, disimak sampai habis ya. Yang pertama, di sini aku ada kompor Fire Maple. Ini bentuk dari packagingnya. Dan ini bentuk dari kompornya. Lumayan kokoh dan ringan. Bahannya terbuat dari titanium. Di sebelah sini ada tuasnya. Di bagian atasnya terdapat penopang untuk cooking set. Di sini penopangnya ada 3. Video reviewnya bisa kalian cek link di atas. Yang kedua, kompor BRS 3000T. Ini adalah bentuk dari kompornya. Untuk kompor BRS ini ukurannya lebih kecil dari Fire Maple dan bobotnya pun pasti lebih ringan. Tapi tidak sekokoh Fire Maple tadi. Di sini juga penopangnya ada 3. Bahannya tidak full titanium, hanya di bagian penopangnya saja yang berbahan titanium. Untuk video reviewnya bisa kalian cek link di atas. Sekarang kita akan timbang kedua kompornya. Yang pertama, kompor BRS beratnya sekitar 27 gram, sedangkan kompor Fire Maple beratnya sekitar 91 gram. Jadi bisa kita simak perbandingannya untuk beratnya sendiri, yaitu 63 gram. Lebih ringan BRS dibandingkan dengan Fire Maple. Ini adalah perbandingan kedua kompornya jika sudah dipasang pada gas kanister. Diameter penopang cooking set lebih besar kompor Fire Maple dibanding kompor BRS. Kompornya pun lebih tinggi kompor Fire Maple dibanding dengan kompor BRS.
Sedangkan dari segi keamanannya, di sini lebih aman kompor Fair Maple dibanding BRS karena penumpangnya yang lebih besar. Sekarang kita coba nyalakan apinya, lalu kita bandingkan api yang keluar dari kedua kompor tersebut. Sebelum menyalakan api, sebaiknya kita cek terlebih dahulu ulirnya sudah kencang apa belum, karena supaya tidak bahaya. Oke, ini sudah nyala semua. Bisa teman-teman lihat perbandingan apinya. Lebih stabil yang mana? Kalau menurut aku sih yang Fair Maple. Ini adalah api dari Fair Maple. Bisa teman-teman lihat warnanya agak sedikit orange. Dan apinya pun lumayan stabil. Karena di samping-sampingnya terdapat lubang sehingga api yang keluar pun merata. Sedangkan untuk api kompor BRS warnanya biru, tapi tidak stabil, hanya satu titik di tengah. Kalau aku sih lebih ke Fair Maple. Sekian perbandingan kompor dari aku. Jika kalian suka, kalian bisa like, komen, dan juga subscribe, juga share ke teman-teman kalian. See you.